Selamat siang. Berhenti. Kami melarang permen. Kamu tidak boleh membawanya ke rumah sakit. Apa itu? What? Apakah itu sangat buruk setelah kecelakaan itu? Ini manikan. Tentu saja cepatlah bawa ke ruang operasi. Siapa yang kamu bawa? Kami tidak punya tempat tidur lagi. Tunggu, itu adikku. Apa yang salah dengan dia? Apa itu buruk? Tidak, adikku yang malang. Oh, aku hampir saja kehilangan nyawa. Hey, Nancy. Ini lelucon. Aku masih hidup. Kami membawakan permen untukmu. Apakah kamu senang? Oh, terima kasih, saudaraku. Ini sangat luar biasa, tidak hanya untukku, tapi juga seluruh teman-teman di rumah sakit. Kakak terbaik yang pernah ada. Hari yang menyenangkan. Jangan bergerak. Apa itu di tanganmu? Permen? Mari kita lihat lebih dekat. Oh, tidak. Dia mengambil permen kesukaannya. Dia mengambil keripikku juga. Oh, tidak. Aku punya ide. Tidak ada yang membiarkan Ted masuk dengan keripik. Tapi mereka akan membiarkan perawat masuk dengan keripik. Aku hebat dalam seragam. Halo, cantik. Aku rekanmu. Apa kamu tidak ingat? Kami pergi ke universitas bersama. Aku di sini untuk menggantikanmu. Tidak apa-apa, istirahatlah. Ada pelanggan baru. Lihat. Kamu lihat? Permen ini tidak boleh. Berikan ke aku itu. Sangat keren. Aku punya sekotak permen sekarang. Aku akan memberikannya pada adikku sebelum ada yang lihat. Halo, Kak. Aku membawakanmu kejutan. Ini sekotak penuh permen. Mau? Aku mengambilnya saat pemeriksaan. Ada keripik favoritmu. Aku tahu kamu menyukainya. Yummy. Ini sangat lezat. Hai, rekan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku menemukanmu dan menunjukmu. Thanks. Oh, tidak. Aku tidak bisa pergi. Nona, tolong pegang kotaknya. Jangan dimakan, pegang erat. Sungguh sakit kepala yang mengerikan. Jangan bergerak. Berikan permennya sekarang. Aduh. Bisakah kita pelankan sedikit? Apa yang terjadi? Hey. Dokter? Apakah kamu bisa lihat kepalaku? Aku sakit. Tentu saja. Aku tidak punya apa-apa di sini, tapi ada obatnya. Inilah permen untukmu. Saya rasa ini cocok. Terima kasih, kamu menyelamatkanku. Apa yang salah dengan ini? Ini bukan obat, ini Skittles. What? Dari mana kamu dapatkan itu? Kamu punya Skittles yang banyak. Tidak, ayo. Percayakah kamu dia memberikanku permen bukannya pil? Jangan bergerak. Kau tak apa-apa? Tidakkah kau lihat tandanya? Bolehkah saya pergi duluan? Terima kasih. Aku tidak di sini. Halo. Aku masuk tanpa permen. Apa? Apa maksudmu tidak? Apa yang ada di sini? Ini Skittles. Tunggu. Kereta dorong bayi? Kau terbuat dari permen dan lubang di tubuhmu? Apa? Pergilah dari rumah sakit sekarang dan bawa Skittlesmu. Tunggu sebentar. Itu lebih baik. Bagaimana dengan kamu? Berikan kepadaku dan lihatlah, masuklah. Halo, sayang. Bye-bye. Semoga harimu menyenangkan. Apa itu? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu? Kamu masih hidup? Kamu merasa sakit? Kembalilah ke kamarmu dan pastikan kau beritahu dokter untuk melarangmu bersepeda. What? Hey, ada yang bisa dibantu? Hello. Apakah kamu baik-baik saja? Oh, my. Apakah kamu Sultan? Aku diberitahu kamu akan datang. Bagaimana Anda membuat mawar dari bulu? Oh. Terima kasih, kamu sangat baik. Hai, cantik. Aku datang untuk memilih istriku. Aku menyukaimu yang terbaik. Halo, ini aku Ted, saudaramu. Apa pendapatmu tentang setelanku? Dan aku punya sesuatu untukmu. Tidak banyak, tapi ini manis. Bolehkah saya makan juga? Terima kasih. Selai jeruk ini enak sekali. Jangan bergerak. Tidak ada permen ya.
Semua orang pasti sakit, tapi kamu harus mengembalikan permennya. Oh, my God. Apakah aku harus mengembalikan permenku? Ini mimpi buruk. Aku baru saja punya ide. Aku akan menyembunyikan stetoskop agar perawat ini tidak tahu. Yummy. Caranya sangat sederhana. Yang kubutuhkan hanya sebuah kemasan Pringles kosong dan sebuah lengan buatan. Satukan tabakan perbannya dan ayo lewat. Stop. Tunggu, apa yang kamu punya? Oh, apakah tanganmu sakit? Apa itu di situ? Maaf. Okay. Masuklah cepatlah. Ayo masuk. Aduh, tanganku sakit, lenganku patah. Sangat sakit. Inilah lucun. Aku tidak mematahkan lenganku. Mengapa kamu teriak? Dengarkan aku lagi, penipu, paham? Ada tangan palsu di dalamnya. Tidak apa-apa. Wow, Skittles kesukaanku. Terima kasih. Silakan masuk. Ah, baiklah, kamu berhenti. Ups, selama dia tidak menyadari apapun. Ini mainan untukmu. Lihatlah betapa menyenangkan itu. Apa? Maaf. Baiklah, aku mengerti. Aku pergi. Kapan mereka akan tenang dan mainannya menyenangkan? Halo. Selamat siang. Dengar, kau tidak bisa. Dilarang membawa hewan. Oh, aku tidak tahu. Apa yang harus dilakukan? Masuk ke dalam kotak. Tolong masuk ke dalam kotak emas. Aku akan segera menjemputmu. Tapi sementara... Apa? Aku punya kucing. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau meninggalkan dia sendirian. Oh, aku punya ide. Aku akan menyembunyikannya di bawah blus seperti ini. Aduh, dokter. Aku hamil. Aku hamil besar. Lepaskan aku. Kami perlu mendengarkannya. Oh. Suara apa itu? Ini tidak akan lewat. Aku tahu apa yang di bawah ini. Oh tidak, jangan bawa kucingnya. Sebentar dulu. Apa yang kamu punya di sini? Biar aku periksa. Ah, seekor kura-kura. Kau tidak bisa melakukan itu pada kura-kura. Dia akan masuk ke dalam kotak. Dokter jahat. Silakan pergi. Apa? Ini kecoa favoritku. Gimana cara meloloskannya? Oh, aku tahu. Ini seperti aku kesakit kepala. Oh, dokter. Aku sakit kepala, biarkan aku masuk. Tentu saja, silakan. Halo, apa yang kau punya? Lihatlah, aku menyelinap masuk temanku. Itu dia. Sayangku, apakah kamu lihat? Tidak. Ya udah, tidak apa-apa. Dia sayang ke aku. Halo, silakan masuk. Okay. Terima kasih. Tunggu. Apa ini? Kamu tidak boleh membawa hewan ke sini. Come on! Masuklah dia ke sini. Masuklah, silakan. Oh, tidak. Siputku. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Oh, aku punya ide. Oke. Sekarang kamu duduk diam, sayangku. Aku akan memakai gaun, berpura-pura jadi koki. Dan juga topi. Baiklah, aku akan menaruh siput di sini dan menutupnya dengan bubur. Aku pikir ini bisa menjadi melaluinya. Pasti akan sempurna. Sebentar, apa yang kamu punya? Baiklah, ini kosong. Ini menjijikan. Masuklah. Kita berhasil. Oh, yes. Sesuatu yang enak, tolong. Silakan. Apa ini? Aku tidak mau. Tunggu sebentar. Lihat. Itu dia, imut kecilku di sana. Kau mau main? Wow, baik. Tunggu. Apa yang kamu lihat? Tidak boleh bawa binatang ke sini. Mengerti? Berikan padaku. Masuklah. Dia sangat lucu. Biarkan aku mengelus-elusmu. Harus apa aku lakukan dengan ikanku? Aku ingin menyelamatkan mereka masuk. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan mengenakan gaun dan mendapatkan ini. Ikan sayangku, aku tidak akan meninggalkanmu. Baiklah, dokter tidak akan mengetahui itu. Itulah yang kupikirkan. Halo, aku seorang perawat. Biarkan aku lewat. Ya, tentu saja, masuklah. Kita berhasil.
Goodbye. Kamu dan aku akan bermain. Halo, waktunya untuk perawatan. Tidak, lihat apa yang aku punya. Tuangkan segelas air, itu lebih baik, sayangku, ikan sayangku. Dan yang satu lagi. Ikan masku, lihat yang aku punya. Wow, apakah itu ikanmu? Ah, aku mau minum. Apa ini? Ikan. Kenapa bisa-bisa di sini? Oh, aku meleleh dengan keindahannya. Oh, silakan masuk. Oh, sungguh cantik. Luar biasa. Aku belum pernah melihat seperti dia. Aku rasa aku sedang jatuh cinta. Oh, aku akan meleleh karena keindahannya. Halo, aku harus lewat. Dan kamu juga harus di sana. Tentu saja. Tolong aku. Itu konyol, aku pergi. Dan aku, kau mau kemana? Tahan, baiklah, ayo. Dan inilah aku. Wow. Hamster-hamsterku juga melihat ke arahku. Halo hamster manisku. Aku mengerti. Aku ingin sekali bermain dengan kalian. Para gadis cantikku, kalian sangat cantik. Ini tidak masalah. Aku harus ke sana. Apa? Dilarang membawa hewan peliharaan. Di sini ada tertulis. Halo, bolehkah aku masuk? Silakan masuk. Apa? Tidak. Aku harus pikir mendapatkannya. Itu dia. Baik, aku akan melepaskannya sekarang. Dia masuk ke sini. Silakan kamu masuk, sayangku. Dan kamu akan masuk ke kamar. Udah, selesai. Saatnya aku pergi. Halo, aku harus masuk. Tolong tunjukkan apa yang kamu punya. Apa? Keju. Itu saja yang kamu bawa? Iya, itu benar. Terima kasih, dokter. Aku pergi. Baiklah, dimanalah ini tempatnya? Oh, ini dia. Di mana kejuku? Aku akan membutuhkannya. Apa yang dia lakukan? Di mana tikusku? Pasti dia sudah sampai sini. Aku akan buka jeruji ini. Oh, itu dia sayangku. Ini sayangku, anakku. Aku ingin sekali membelai kamu. Kamu sangat lucu. Aku menyayangimu. Berhenti. Dilarang membawa hewan peliharaan. Bagaimana bisa? Kesukaanku, tolong. Masuk ke dalam kotak sekarang, cepat. Menyedihkan sekali. Dia menakutkan. Masuklah. Aku punya anjing. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Anjing kesayanganku, aku tidak akan meninggalkanmu. Oh iya, aku punya ide super. Jadi, aku punya pancing. Dan akan memperbaiki panama dengan cara lain. Aku akan mengambil bagian dari joran. Dan sentuhan terakhir, kacamata. Sekarang aku terlihat mirip dengan orang buta. Ayo temanku, ayo pergi. Hei, perempuan, anjing tidak boleh. Oh, maaf, kamu buta, ayo masuk. Oh, balonku jatuh, tunggu kemana? Tidak. Apa? Aku tidak mengerti, kenapa kamu pergi? Aku menyusulmu. Ada apa ini, aku tidak mengerti. Aku lelah berhenti, oke aku berhasil. Jadi kau tidak buta? Kok aku gak ngerti? Aku akan tunjukkan padamu. Hore, aku dapatkan kamu. Jadi, kau tidak buta? Kalau begitu keluar anjingmu denganmu. Berikut adalah dokumen saya. Baiklah, silakan masuk. Wow, saya tidak bisa mempercayai apa yang saya lihat. Itu bukan seorang wanita biasa, itu seorang dewi. Dan dia berjalan ke arahku. Sangat cantik. Panas sekali di sini. Ini paspor saya dan ada tiket dalamnya. Terima kasih. Ya, saya pasti mendapatkan perhatian pria malam ini. Selamat bersenang-senang anak-anak. Saya harus naik pesawat. Mari kita pergi, mungkin kita bisa mengikutinya. Hei, kemana kalian pikir kalian akan pergi? Ayo para pemuda, tunjukkan tiket kalian. Oh, itu pesawat saya.
Sungguh sosok yang hebat, tidak seperti aku. Wow. Akhirnya aku sangat lelah berjalan-jalan dengan benda ini. Itu dia, sayangku, ibu sangat merindukanmu. Sungguh menyedihkan. Mari kita melakukan perjalanan, anakku yang tampan. Oh, come on. Halo, tiket Anda. Tidak apa-apa, tapi sayangnya Anda tidak bisa membawa anjing Anda, sama seperti hewan-hewan lainnya. Aduh, ayolah, apa yang akan aku lakukan dengan kelinci kesayanganku? Oh, aku punya ide bagus. Topi bisa menyembunyikan dia. Bye, Bobby. Jangan khawatir, dia akan tetap bersama kami. Paspor Anda, Ibu? Oke, semua baik. Dan sekarang sedikit tes. Ada apa ini? Hewan peliharaan dilarang kelas di atas kapal. Tapi jangan khawatir, hewan peliharaan Anda akan menunggu Anda dan tinggal di sini sampai kalian kembali. Halo, Pak. Boleh saya periksa penutup kepala Anda? Kalau begitu, saya akan menunjukkan triknya kepada Anda. Hokus pokus, ada paspornya di sini. Wow, tidak mungkin. Cepat bawa topi Anda dan periksa. Itu aneh. Mohon maafkan saya dan silahkan masuk. Tidak ada yang di belakang, okelah. Salam. Halo. Silakan masuk, Pak. Oh tidak, kelinciku sendirian. Maaf, Nyonya, tapi saya tahu bagaimana membantu kamu dengan satu trik kecil ini. Dan teman berbulu Anda akan berada bersama Anda. Sebentar, sebentar. Saya pikir saya mendapatkannya. Dan ini dia. Wow, terima kasih. Sekarang simpuk saya terbang bersamaku. Mari kita lihat semua beres. Tidak ada tanda-tanda binatang. Sebentar, sebentar. Semua surat sudah beres, namun kita harus melihat keranjangnya. Oh, tidak ada kucingku di dalam. Oh, aku tahu. Oh, Pak, apakah ada yang pernah mengatakan bahwa Anda memiliki dagu yang menonjol? Dapatkah saya mengambil fotomu? Karena kamu begitu ganteng. Kenapa tidak? Sebentar saja. Saya harus memperbaiki rambut saya terlebih dahulu. Sekarang saya siap. Apakah pose ini baik? Oh, bagus sekali. Berhasil. Sekarang yang penting adalah naik pesawat sesegera mungkin. Permisi, saya harus cepat pergi. Hei, apa ini? Keranjang kosong. Aku mencium bau binatang di dalamnya. Halo, selamat datang. Silakan masuk. Ah ya, itu dia tempat dudukku. Dan sekarang aku bisa membiarkanmu keluar, Kitty-Kitty. Oh, sungguh manis. Bolehkah aku mengelusnya? Tentu saja, kucing yang baik. Oh, ada apa denganku? Apakah aku alergi? Haji. Halo, semoga perjalanan kamu menyenangkan. Selamat siang, mari kita lihat dokumennya. Selanjutnya kita harus melakukan pemeriksaan. Apakah kamu bawa hewan? Saya rasa tidak, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, sebentar. Ini dia, ada hamster. Tidak ada pengecualian, hewan dilarang keras masuk. Oh, sangat memalukan. Aturan yang ketat. Aku yakin aku juga tidak bisa melakukan dengan katak. Kita harus segera memikirkan sesuatu. Saya memiliki buku yang sudah saya tidak baca lagi, yang berarti saya bisa memodifikasinya sedikit. Saya tidak pernah menyukai bagian cerita yang ini. Sekarang, mari kita masukkan katak ke dalamnya. Hah, bagus. Kita sekarang bisa pergi ke pos pemeriksaan. Ini tiketku. Bolehkah saya pergi? Tepat setelah Anda lulus pemindahan. Tampak jelas. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Selamat datang di kapal. Dan ini tempat dudukku. Saya akan menaruh barang bawaanku di rak paling atas supaya tidak ada yang menghalangi. Baiklah, kita sudah siap lepas landas. Hampir saja. Itu sudah di luar radar. Bagaimana kabarmu, sayangku? Oh, apa ini? Siapa itu yang mendarat di kepalaku? Tolong aku. Halo. Halo, ini tiket saya. Bagaimana kabarmu, Kesha? Apakah kamu baik-baik saja? Maaf, tapi Kesha tidak diizinkan untuk pergi. Setidaknya tidak di pesawat terbang. Tidak ada hewan peliharaan yang diizinkan di atas kapal. Apakah kamu dengar? Tidak ada hewan peliharaan diizinkan. Oh, aku punya ide. Ayolah, aku butuh bantuanmu. Di sana itu lebih baik. Halo, tolong tiketnya. Oh tidak, saya pikir kadalnya keluar. Pak, apakah kamu baik-baik saja? Iya, saya baik-baik saja. Tidak, ini tidak tertahankan. Itu sangat geli. Ada apa dengannya? Ya, itu benar, dia baru saja mengingat lucu-lucu. Benar kan, Alex?
Saya merasa itu sulit dipercaya. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Betul apa yang saya pikirkan. Mencoba membawa hewan peliharaan ke atas kapal. Hehe. Oh, lihat ada apa itu di sana. Mari kita pergi dari sini cepat. Apa? Kemana mereka pergi? Kami tidak tahu. Kita kelewatan. Halo, ini tiket saya? Tidak apa-apa. Atau tidak. Ikan mas. Hewan peliharaan tidak diizinkan masuk ke dalam pesawat. Tolong berikan itu kepada saya supaya saya bisa menjaganya. Saya tidak percaya saya harus berpisah dengan pitonku. Dia sangat sensitif. Oh, tapi aku punya ide. Menyikirlah dari jalan. Ini surat-surat saya. Biarkan saya naik dengan cepat. Apa semua ini? Tidak ada hewan di atas kapal. Tidak dalam pengawasan saya. Ups. Beraninya kamu. Silakan masuk, maafkan saya. Oh, itu tempat dudukku. Betapa nyamannya karena aku sangat lelah. Oh tidak, ada apa ini? Itu hanya seekor ular piton. Tiketmu? Oh, itu bagus. Apa ini? Hewan peliharaan tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Oh tidak, aku tidak bisa menjaga kelinciku. Oh, aku punya ide. Aku akan menyembunyikannya di bawah topi. Tidak ada yang melihatnya. Bagaimana kerennya itu kan? Berikan anjingmu, dia akan menunggu di sini. Selanjutnya, silakan. Ini adalah dokumenku dan juga paspor. Baiklah, tidak apa-apa. Biar ku periksa apakah ada binatang. Kamu tidak bisa menipu petugas. Mari kita lihat. Ya, kelinci. Dia tidak diperbolehkan masuk. Aku mohon, jangan bawa dia pergi. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Silakan masuklah. Menyedihkan sekali, aku akan menangis. Aku rasa aku punya ide. Halo, halo, siapa yang ada di bawah topimu? Aku tidak punya apa-apa. Meskipun jika kau menambahkan sedikit keajaiban, ini ada paspor dan juga tiket. Wow, bagaimana kau melakukan itu? Siapa lagi yang bersembunyi di sana? Kelihatannya kosong. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Apa itu triknya? Silakan naik ke pesawat. Betapa misteriusnya. Oi, halo. Aku punya kejutan untukmu. Apa itu? Sepertinya kamu telah melupakan temanmu di pintu masuk. Sebentar. Ini silakan. Wow, bagaimana mungkin? Terima kasih banyak. Okay. Tentu saja. Tiket kalian, kalian bisa masuk pesawat. Terima kasih. Sebentar, kau mau kemana? Halo, aku baik-baik saja. Tunggu, aku punya sesuatu untukmu. Ini, nak. Apa? Seekor anjing dan bukan bayi. Bagaimana bisa? Maafkan aku. Kamu tidak boleh masuk. Baiklah. Mereka mikirkan apa sih? Dan aku akan menjaga mainanmu. Ini tiketnya. Baiklah, mari kita lihat. Sebentar. Tidak ada binatang. Kamu bisa pergi. Terima kasih. Tunggu. Ada marmut di dalam ranselmu. Itu tidak benar. Kamu tidak bisa membawa hewan peliharaan ke pesawat. Apa kalian mengerti? Keluar dari barisan. Oh, menyebalkan. Tidak ada hewan yang diperbolehkan. Tapi aku punya katak. Bagaimana kalau menyembunyikannya dalam buku? Itu ide yang bagus. Untuk aku membawa pisau. Aku akan mengukir tempat untuk teman kecilku dan kita akan terbang bersama. Seperti ini. Hei, hati-hatilah. Maaf, itu adalah sebuah kecelakaan. Halo, kataku. Apa pendapatmu tentang ideku? Tetaplah di sini dan tenang. Jangan biarkan mereka menemukanmu. Halo, ini tiketku. Okay. Baiklah, tapi ini adalah ujian bagi semua orang. Oh, benar. Tidak apa-apa. Silakan, kamu bisa masuk ke pesawat. Semoga perjalananmu menyenangkan. Ups, tidak ada yang melihat itu. Halo, selamat datang. Keren, usahaku sukses. Uy,
Ini aku. Apakah semua baik-baik saja? Tentu saja. Begitu juga dengan kodokku. Kamu bisa keluar sekarang, sobat. Kamu hebat. Apa ini? Katak ada di pesawat. Lepaskan aku. Ini tiketku. Apa kabar, teman baikku? Silakan. Kamu memiliki burung beo? Kamu tidak bisa membawanya bersamamu. Dia akan tinggal bersamaku sampai kamu kembali. Bagaimana? Ini menyebalkan. Kau dengar itu? Kita tidak bisa melakukan hal itu pada hewan. Bagaimana dengan bunglon kita? Sepertinya... Oh, ide! Apa? Baiklah. Silakan. Ini adalah dokumenmu. Bolehkah aku lewat? Tentu saja. Semoga harimu menyenangkan. Mari kita sembunyikan di bawah kotak. Sudah bagus. Halo. Ini abangku tidak bisa berjalan. Biarkan kami lewat. Aku tidak bisa berjalan. Oh, aku prihatin denganmu. Bolehkah aku minta tiket? Oh, sebentar aku lupa. Aku akan segera kembali. Ini. Oh, apa ini? Ini menggelitiku. Dia jelas tidak duduk di situ. Aku takut tidak bisa menahannya. Aku takut. Hei, tenanglah. Dia melihat. Apa yang terjadi? Tunjukkan padaku apa yang kau milikinya. Bunglon? Kalian tidak bisa milikinya. Oh, maaf. Baiklah, maaf. Bisakah dia berjalan? Halo, sampai jumpa. Kalian mencoba menipuku, pembohong. Berhenti. Kami punya aturan. Tidak ada binatang. Astaga. Aku sangat menantikan untuk mendapatkan seekor chinchilla. Tinggalkan dia di sini dan dia tidak akan terbang. Silakan pelanggaran lain. Sekarang kamu bisa masuk. Silakanlah masuk. Oh, aku tidak mau terbang tanpa sahabatku. Oh, aku tahu. Aku akan melepas rompi pancing, membengkokkan topi Panama, dan membuat tali pancing. Aku akan memakai penutup mata dan benar. Aku akan perbaiki foto paspor sehingga mereka tidak mengenaliku. Selesai. Ini dia gadis buta dan anjing penuntunnya. Aku ahli dalam menyamar. Di mana pesawatnya? Berhenti, berhenti. Hei, dia buta. Apa kau memiliki tiket? Tolong, tunjukkan. Tentu saja, ini dia. Sebentar, mari kita lihat. Oh, sepertinya cocok. Baiklah, terima kasih. Ini ada aku masukkan di sini punyamu, silakan masuk. Oh tidak, tunggu aku. Bagaimana? Kan dia buta. Aduh, aku ditipu lagi. Ah, berhenti. Kamu tidak boleh tinggalkan itu. Tidak boleh. Itu dia. Tinggalkan bandara sekarang juga. Baiklah. Biarkan aku mencocokkan dokumennya. Kamu sebentar. Wow, cantik sekali. Itu adalah gadis impianku. Dia sangat cantik. Betul sekali. Halo semua. Halo. Dapatkah aku masuk? Tentu saja sebentar. Terima kasih. Semoga penerbangan menyenangkan. Wow. Tentu saja aku berada di pesawat. Oh Tuhan, apa itu? Apa? Baiklah, aku sudah berada di pesawat, jadi bisa mengambil hewan peliharaan. Oh Tuhan, apa itu? Hamster? Oh, gelandangan. Senang sekali kamu bersamaku. Semoga penerbangan kalian menyenangkan. Apa aku terlambat? Ini tiketku. Tidak. Okay. Ini adalah dokumenmu. Apa ini? Aku khawatir anak kucing itu tidak bisa terbang. Kami punya aturan. Tidak boleh ada binatang. Sayang sekali. Oh, aku tahu. Jaga kepala tetap lurus, lebih tinggi, tidak, lebih rendah. Apa yang kamu lakukan? Kau terlihat sangat bagus. Bolehkah aku memotretmu? Aku tentu saja tunggu sebentar. Oke, baik. Aku akan memperbaiki sedikit dan aku siap. Bagus, 3, 2, 1. Ayo,
Aduh, kilatan cahaya di mata. Ya, selagi dia tidak melihat, aku bisa dengan cepat menyembunyikan anak kucing dalam tas kamera. Sekarang kita bisa terbang bersama. Tidak ada yang melihat. Seperti ini. Ini punyamu. Dada aku akan masuk. Cepatlah naik, kita harus lepas landas. Apakah kamu di sana, kecilku? Sungguh menyenangkan. Lihat betapa kerennya itu. Bagus kan? Penglihatanku kembali. Apa? Di mana anak kucingnya? Kamu tidak bisa melakukan itu padaku. Tunggu. Baiklah. Kita akan membawamu sebuah magnet.